100 caleg perempuan dari seluruh partai politik dilatih selama 3 hari oleh aktivis pemberdayaan perempuan di Denpasar, Bali. Usia pelatihan diharapkan para caleg perempuan lebih berani dan inovatif dalam kancah politik Indonesia. Pelatihan ini diselenggarakan oleh UNDP bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Materi pelatihan yang diberikan diantaranya pemahaman isu perempuan dari beragam agenda, serta strategi kampanye yang tepat. Para caleg perempuan mengikuti pelatihan ini diharapkan mampu bersaing dengan caleg laki-laki dalam pemilu legislatif 9 April mendatang, serta tidak sekedar menjadi pemanis di kancah politik nasional.